Nama permainan kuda-kudaan batang pisang. Terinspirasi dari bermain setelah pulang sekolah, tidak ada alat permainan. Selanjutnya, mencari pohon pisang, di mana batang pisang ini dibuang daunnya dan disisakan sedikit di ujungnya sebagai ekor. Dalam pembikinan kuda-kudaan ini, yaitu dengan cara di sisi kiri kanan dari kepala atau pangkal daun pisang ini. Kemudian tengahnya ditekuk dan yang disisit jadi telinganya. Untuk membuat kepalanya ditusuk dengan lidi supaya tidak lurus kembali. Namanya kuda lumpingan. Kalau di sini kuda lumpingan. Nah, jadi batang pisang, ya daun-daun pisang disebet, nanti terus pakai pisau dibikin seperti kuda, ya seperti kuda lumping itu. Nanti dikasih tali, nah nanti diselempang, di sini diikat, di depan sama di belakang. Nah, kalau itu biasanya anak-anak menciptakan tarian sendiri. Itu kejapraan, bisa dipadukan sama bebedilan. Nah, biasanya dipadukan sama bebedilan kalau kuda-kudaan gitu. Itu peperangan. Nah, selain tarian mungkin mereka bisa kayak balap-balapan gitu mungkin. Iya, balapan lari, bebedilan. Nah, itu sih multi sebetulnya kalau kuda-kuda lumpingan dari. Cara bermain kuda-kudaan ini, setelah membuat kepala kuda baru dikasih tali diikat kepalanya dan ekornya. Kemudian dinaiki dan talinya disampaikan atau disandarkan, dikaitkan ke pundak. Kuda-kudaan ini setelah jadi dinaikin dan berlari-lari. Dalam permainan ini biasanya kejar-kejaran dengan temannya. Dan waktu bermain biasanya sepulang sekolah atau sore hari. Dalam permainan ini kejar-kejaran, balapan kuda ataupun adu kecepatan, di mana yang menang itu menjadi pemenangnya dan yang kalah bisa dimintai hukuman dengan cara menggendong. Atau tidak ada hukuman, di mana yang menang sorak dan yang kalah pun menyemangati untuk tetap bersorak bersama-sama.